setiap hari, saya memang mencari cinta setiap waktu. Cinta itu bukannya datang dari seorang lelaki dan wanita saja, tapi kita semua. Kita sokong satu sama lain, cakap benda baik-baik, gelaknya sana sama lain. Itulah sifat-sifat keluarga Islam, kata kita bersaudara. Insya Allah dia mungkin menepati apapun. Kita kenal-kenal lebih rapat, kan? Tapi ruang untuk rapat itu susah juga sebab baru 9 bulan, katanya. Mengulas mengenai lelaki yang menghantar bunga kepadanya setiap hari itu, Nasah menggambarkan bunga itu sebagai simbolik tanda ingatan. Simbolik bunga itu adalah mungkin supaya saya selalu mengingatinya. Saya adalah jenis orang yang kalau melakukan sesuatu, saya akan lakukan sepenuh hati dan fokus dengan perkara yang menjadi tanggung jawab saya. Mungkin agaknya karena sikap itu, dia yang ingin menarik perhatian saya, memberi saya bunga, katanya. Ditanya mengenai perancangan dan hala tujuh hubungannya itu, Nasa berkata dia mengharapkan pengakhiran yang baik. Bila rezeki yang Allah beri, kita akan tahu kemana arah tujuh kita. Insya Allah mestilah ke arah yang baik, katanya.